Kembali lagi di channel Pon Pone. Oke teman-teman, jadi selamat datang lagi di channel aku. Di video kali ini teman-teman, kita bakal nge-review lagi. Wah, kira-kira nge-review apa? Benar banget teman-teman, hari ini kita bakal nge-review kafe. Yeay. Nah, karena waktu itu Pony bikin postingan ya, dan ternyata yang milih untuk dekor kafe itu banyak banget. Jadi yaudah deh kalau gitu Pony langsung saja dekor kafenya. Seperti biasa, Pony kalau ngedekor itu pasti yang cute dan estetik ya teman-teman, karena waktu itu hasil votingannya juga kayak gitu ya. Yaudah deh kalau gitu kita langsung saja, let's go. Oke teman-teman, jadi di sini aku sudah siapin satu sepeda ya. Sepedanya itu warna pink, pink putih teman-teman. Kok pink sih? Jadi kita bakal kesana naik sepeda kayak gini. Tapi kita naikin dulu kameranya. Nah, biar pas teman-teman. Tuh kayak gini ya, tuh kelihatan cakep kan. Yaudah deh kalau gitu kita bakal langsung berangkat aja nih. Nah jadi teman-teman, sambil sedikit cerita, jadi kafenya itu rame ya lagian, dan di sini tuh Pon hilang teman-teman. Tuh Pon hilang ya, jadi aku nggak tahu, mungkin dia ke kafe baru ya tapi sendirian. Mungkin aja ya, kita cek aja nanti teman-teman. Nah jadi kafenya kayak gini nih, kita sudah sampai. Wah cantik banget. Oke, kita parkir dulu ya. Parkirnya di sini aja nih. Waduh, gimana ya gini-gini. Nah, kayak gini teman-teman. Ribet banget ya mau parkir. Nah, kayak gini deh. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah sampai nih ya di kafenya. Kalau gitu tunggu apa lagi? Kita bakal langsung saja mereview sambil nanti kita makan ya, teman-teman. Oke deh. Let's go. Nah teman-teman, jadi kita bakal langsung mulai review ya. Tuh, aku mau kasih tahu kalian dari parkirannya dulu deh. Nah jadi ini adalah tempat parkiran. Parkirannya tuh di samping kayak gini ya. Tapi sayangnya parkirannya ini kayak masih kecil gitu. Loh, bisa di anu? Ya ya, nyangkut ya Pony, gimana sih gak bisa pulang deh. Ya, yaudah nih, terpaksa pakai sepeda orang. Nah, oke deh teman-teman. Jadi ini dari sampingnya kayak gini. Di sini ada pohon sakura. Pohon sakuranya warnanya beda kan dari biasanya. Soalnya ini pun diganti lagi warnanya jadi warna pink. Di sini ada tiang-tiang 3 biji. Ini sebenarnya biar bentuknya nggak terlalu monoton aja sih teman-teman. Jadi nggak usah dikasih pun juga nggak apa-apa. Tuh teman-teman. Jadi menurut Pony ini sebenarnya bentuknya kayak itu ya, cangkir ya teman-teman, ya gak sih. Nah di sini ada plan. Oh ya, jadi aku tuh sebenarnya itu loh teman-teman, kan sekarang sudah ada update bunga ya tuh, jadi aku kayak kasih bunga-bunga gini. Pokoknya kalau ada bunga tuh semua bangunan aku tuh bakal kayak lebih cantik gitu, lebih elegan. Soalnya bunga ini kayak termasuk salah satu tema cute estetik ya teman-teman. Sebenarnya apapun bisa ya, karena bunga itu ya penting lah teman-teman, dia elemennya bebas ya, mau apa dia mau, meski rumahnya cute, rumahnya estetik simple, tetap cocok kalau dikasih bunga teman-teman. Oke, kita coba duduk di sini. Wah kita makan deh ya, makan-makan tuh teman-teman. Jadi asik banget kalau misalnya kita di sini nongkrong-nongkrong sama teman-teman ya, sambil makan.
ini sih, Pony sukanya kalau nge-review, ngedekor kafe tuh kayak gini ya. Jadi Pony tuh bisa bikin sesuka hati Pony kafenya. Mungkin ini bisa bikin salah satu drama ya. Di sini ada Mbak Ayumi sama siapa nih? Jangan-jangan mereka pacaran lagi. Waduh. Terus Mas Ayumu kamu apain Mbak Ayumi? Astaga kasian banget Mas Ayumu. Wow, dalamnya teman-teman ya. Tuh, oke. Okay. Bentar-bentar. Jadi ini pintunya tetap asli dari sana ya, kayak gini. Wah, di sini ada papan menu, teman-teman. Wah, apa nih? Kare 700 yen ini ya, pasti 700 yen ya. Itsumono nani. Ah, teman-teman, Pony sebenarnya masih belum terlalu bisa ya baca-baca kayak gitu. Kalau misalnya baca harus lama, teman-teman. Wah, ngelamunin apa? Kok gak makan sih, mahal ya makanannya. Aduh kasihan banget teman-teman. Wah, padahal dia tadi sama pacarnya ya. Aduh hai. Kita masuk nih. Nah, jadi dalamnya kayak gini deh. Wah, di sini ada kekasih lagi berduaan. Jadi teman-teman kalian perhatikan di bawah itu kayak ada balok-baloknya gitu ya. Pony suka sih. Terus kafenya ini kayak terbagi jadi dua tempat gitu. Yang pertama tempat untuk kursi yang kayak gini, nih yang kayak gini. Terus yang kedua tuh untuk tempat kursi sofa ya teman-teman. Nah, coba kita duduk di sini. Itu kayak enak banget, asri banget nggak sih? Soalnya temanya tuh kayak pink-pink gitu teman-teman, dan memang kayak cocok banget kalau misalnya kita pokoknya berhubungan dengan summer nggak sih teman-teman? Kalau warna pink itu Pony suka sih, sama dengan spring ya kan? Summer spring kayaknya sama aja deh. Beda ya, beda. Jadi kayak cocok aja gitu temanya untuk musim summer dan spring. Wow, ini toiletnya kayak banyak bunga-bunganya gitu kan. Soalnya ya nembus teman-teman. Tuh, jadi toiletnya ini aja. Dia cuma wastafel sama tempat ini ya, toilet. Toilet, ini WC, apa sih? Bahasanya teman-teman, ini water closet. Ah, udah ya teman-teman, lanjut aja deh pokoknya. Di sini, oh iya, ada 3 tempat. Di sini untuk yang kursi tinggi, maksudnya yang kayak di barbar gitu ya. Jadi barbar. Jadi ini kayak ada tempat orang-orang yang makan langsung di depan kasirnya gitu ya, kayak gini. Tuh ya, ini modelnya kayak bar enggak sih, teman-teman? Barbar. Bar. Kalian tahu bar kan? Ya, kayak gini teman-teman modelnya ya. Tuh, jadi ada yang duduk di sofa, ada yang duduk di kursi biasa, ada yang duduk di yang kursi tinggi ini. Oke, jadi kita lanjut. Aku melihat penampakan. Nah, kan. Ayo, ketahuan. Gak ngajak-ngajak ya kamu. Pantas dicariin hilang. Padahal kita mereview bareng-bareng tadi. Udah gitu bajunya gak couple lagi. Dasar ya, aku gak suka deh sama kamu Pon. Hah, malah couple sama siapa tuh, gak tahu ya. Nah teman-teman, jadi lanjut lagi. Shadownya ini harus diubah-ubah ya teman-teman, biar maksimal gitu loh. Tuh kayak gini teman-teman. Nah, di sini ada Mbak Kazuya sendirian, sedih banget. Kayak si Pon, tapi bodo amat sih kalau sama si Pon. Tuh nakal banget tau si Pon. Di sini ada Furuka dan Kozuo nggak sih teman-teman? Nah, jadi ini cocok banget untuk nongkrong-nongkrong sumpah dah. Apalagi jendelanya kafenya itu memang gede gitu ya. Jadi kalau misalnya kita duduk di paling pinggir itu tuh memang wow gitu teman-teman, kayak wow apanya ya. Kayak cocok aja gitu ya, lebih lega gitu. Tuh kayak gini. Jadi kita review deh sebelah sini. Nah, ini adalah tempat orang yang minumnya di sofa. Kok minum? Makan minum di sofa teman-teman. Jadi kalau kalian bawa keluarga duduknya di sini ya. Soalnya ini tempatnya duduknya tuh sofa. Jadi kayak lebih muat banyak gitu ya kan. Nah, jadi kalau bisa duduk sendiri jangan duduk di sofa teman-teman. Kasian nanti yang sekeluarga ya. Wah, ini nih pacarnya ngelamun terus nih, gak dibelikan makanan ya. Di sini ada Mas Ayumu dan Bu Nene dan siapa ini satunya? Yang anak sekolah nih ya. Di sini kayak memang untuk perkumpulan geng-geng gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bawa keluarga tuh, bawa geng, bawa grup, duduk aja di sofa teman-teman, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang penting jangan duduk sendiri di situ, kasihan dong nanti ada yang mau duduk rame-rame malah nggak bisa. Mending kalau sendiri duduknya di itu aja deh. Kayak Pon itu ya, sendirian. Kalau nggak di atas ini nih. Nuh, jadi di sini nih atasnya kayak Pon kasih hiasan dikit gitu ya. Cantik banget nggak sih teman-teman?
Soalnya Poni sendiri tuh bingung ya sebenarnya mau kasih atasnya itu apa. Jadi Poni kayak kasih sedikit rumput-rumput gitu. Nah, oke deh teman-teman. Jadi segini aja sih ya isinya. Ya udah deh kalau gitu kita langsung saja keluar teman-teman. Tadi Poni pengen makan lagi deh rasanya, pengen makan roti ya. Mungkin nanti lain kali Poni bakal ajak si Pon ngedate ya ke sini. Ngedate. Iya sih, tapi kalau si Ponnya mau ya. Nah, oke teman-teman. Jadi mungkin segini dulu ya reviewnya. Jangan lupa kalau kalian suka silakan like video ini dan komen di kolom komentar ya apa kurangnya dan kalian mau request apa lagi. Kalau gitu segini dulu dari Pony and see you in next video. Bye bye.